Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube Derosa Mobil Bekas. Bagaimana kabarnya sobat-sobat semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Dan saya senantiasa berdoa, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, dilancarkan segala usaha, dan dibanyakin rezekinya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini saya ingin mereview kembali mobil Grand Livina tipe SV bertransmisi otomatik tahun 2013 yang sudah facelift warna hitam, di mana pajaknya berplat genap daerah Bekasi Pekayon. Untuk nilai pajaknya sekitar 2,6 jutaan per tahun, berplat genap atas nama perorangan. Untuk lampu-lampunya kita cek masih sangat bening, bagus, tidak ada masalah. Tidak pudar, tidak kusam, hanya perlu dibersihkan saja sedikit. Front bumper grill sudah model chrome. Kap mesin masih bagus, asli bawaan dari pabrik. Dan kaca masih asli original, belum pernah ada penggantian. Tidak ada yang bocor di bagian atap. Bodi ini masih sangat original, belum pernah disiram ataupun dicat. Bemper-bempernya masih utuh, gap-gapnya masih rapi, tidak ada yang pecah atau kerusakan yang parah. Mobilnya tidak bekas nabrak dan tidak bekas banjir. Lampu fog lamp agak sedikit kusam, perlu perbaikan, tapi masih menyala dan masih normal. Di sebelah kanan juga fog lampnya tersedia, hanya perlu perbaikan saja. Untuk di bumper bawah tersedia masih sangat bagus. Air decknya masih bagus, tidak ada yang pecah ataupun rusak parah serta lecet, nggak ada. Fender kanan masih bagus, sedikit kusam catnya, perlu dipoles. Ini belum pernah dipoles sama saya. Mobilnya masih baru-baru semua, baru datang, baru dapat. Tinggal kita rapihin, insya Allah bagus lagi. Untuk ketebalan ban masih cukup bagus, sekitar 75%. Bannya merek Dunlop, dengan profil bannya 185/65 ring 15. Velg-velgnya masih sangat bagus ya. Dilengkapi dengan mudguard atau karpet lumpur. Body set molding, list plangnya masih bagus, masih asli bawaan dari pabrik, belum pernah dicat nih. Masih original. Untuk pintu sudah dicat tapi tidak belang, masih cukup rapi. Spion sewarna dengan body, belum ada lampu sen, tapi sudah electric mirror. Handle door model tarik biasa. Door trimnya hard plastik dan pengaturan window di keempat pintu. Penyimpanan laci terbuka, cup holder, speaker, dan pengaturan electric mirror. Di gap-gap sininya, pilar A-nya masih bagus ya. Kita pastikan tidak ada yang terguling atau bekas eksiden. Di pilar-pilarnya pun masih bagus. Tidak ada yang putus, masih utuh semua. Di pilar A-nya masih utuh juga, belum pernah dicat. Baik, selanjutnya di pintu belakang sebelah kanan, sealernya masih tapak utuh juga, tidak ada bekas sambungan atau pecah. Door trim sewarna dengan body, cup holder, penyimpanan laci terbuka, cup holder, dan saklar power window. Jadi kita cek juga di pilar, gap-gap titik kelasnya masih utuh, asli bawaan dari pabrik. Pilar-pilarnya juga masih utuh, belum pernah dicat ya.
Untuk di bagian belakang bannya 60%. Peleknya masih cukup bagus, market tersedia. Fender belakang sebelah kanan masih bagus, ori. Bumper belakang bawah masih bagus. Dilengkapi dengan sensor 2 titik, lampu kucing tersedia, dan sudah Xtronic CVT tipe model facelift. Lampu belakang tersedia masih utuh, tidak ada yang rusak, hanya sedikit perbaikan. Pintu bagasi pegasnya masih bagus, masih kenceng. Dan siler-silernya pun kita cek ya, tidak ada bekas sambungan, tidak ada yang putus atau bekas nabrak. Di pilarnya pun masih bagus, utuh semua, tidak ada bekas indikasi tabrakan. Rak bagasi masih bagus, tidak ada bekas banjir. Masih dalam kategori bersih dan terjamin sangat bagus. Fender belakang kiri masih bagus. Dan belakang sebelah kiri ini tadi ganti nih 50%. Masih bagus, masih cukup. Dan di siler-silernya pun masih bagus semua. Oke, di pilar B-nya kita cek juga las titik pabrikannya masih utuh. Sealernya masih tapak utuh juga. Door trim hard plastik, bahan fabric masih original, bawaan dari pabrik. Penyimpanan laci terbuka, pengaturan saklar power window, handle door, dan cup holder speaker. Pilar A nya kita cek juga ya. Pilarnya masih, las titiknya masih utuh, tidak ada bekas eksiden. Untuk sealer di kap mesinnya masih tampak utuh, asli bawaan dari pabrik, belum pernah diganti dan masih tampak rapi semua. Menandakan mobil ini belum pernah diganti kap mesinnya ataupun bekas eksiden. Untuk di apronnya, bullhead semua masih rapi, asli bawaan dari pabrik, tidak ada bekas eksiden, tidak ada yang pengok-pengok. Kita cek semua, tidak ada yang rembes, hanya tapak kotor, belum di salon. Untuk mesin Matic ini masih sangat layak bagus. Untuk spesifikasi mesin Grand Livina tahun 2013 yang model facelift ini, mesinnya QR15DE 15L DOHC dengan tenaga maksimum 107 horsepower di RPM 6000 dengan torsi maksimum 148 Nm di torsi 4400. Dengan transmisi 4 speed automatic, penggerak roda depan. Spesifikasi interior dengan panjang mobil ini 4485 mm dengan lebar 1695 mm. Tinggi mobil ini 1595 mm. Wheelbase-nya 2600 mm. Dan untuk ground clearance-nya 185 mm. Dengan radius putar 5,5 meter. Kursi red trim sarung jok tapi tidak permanen, asli bawaan dari pabriknya, masih tersedia. Untuk di interior bagian dashboard masih tampak bagus, rapi, tidak ada masalah, tidak ada yang pecah ataupun rengat. MID-nya kita cek. MID-nya ini kita cek semua. Lampu-lampunya dalam kondisi hidup, tidak ada yang mati. Ini menandakan kelistrikannya masih sangat normal. Kita start up, kilometer di jarak tempuh mobil ini sudah mencapai 160 ribuan. Oke, untuk AC saya pastikan dingin. Dan di setir-setirnya masih sangat kenceng ya. Tidak ada grepes ataupun rusak. Untuk head unit model fix biasa standar bawaan dari pabrik. Dashboardnya dipadu dengan two-tone color, dilengkapi dengan list head unit
nah, beraksen warna silver. Tersedia penyimpanan laci terbuka, rak bagasi depan model fix biasa. Juga servisnya tersedia ada. Terjamin servis record tidak bekas nabrak dan tidak bekas banjir. Saya pastikan buku pedoman atau manual booknya ada. Buku garansi tersedia dan buku servisnya ada. Mobil ini Grand Livina XP benar-benar perawatan user sebelumnya. Jadi nggak usah khawatir, perawatan asli service record. Oke. Okay. Handle personaling model horizontal biasa, open close air, pengaturan AC dan tersedia rear defogger, power outlet tersedia, penyimpanan laci terbuka dan cup holder. Rem tangan model biasa fix mechanical. Sun visor tersedia di baris kemudi dan samping kemudi. Spion dalam model Dana View dan handle gripnya model retract. Oke, kita ke tengah. Interior bagian tengah masih tampak rapi. Plafonnya saya pastikan bersih, tidak ada noda-noda yang berarti. Masih cukup bagus. Di double blower-nya untuk tipe Livina memang di sini ya, bagian belakang. Dan dilengkapi dengan TV tengah. Di plafonnya tersedia monitor TV. Untuk seat belt terdiri baris depan, tengah dan hingga baris ke belakang. Kursi tengah tersedia bagus, rapi. Di sampingnya tersedia cup holder dan laci penyimpanan terbuka. Handle grip model retract. Oke. Nissan Grand Livina tipe XV tahun 2013 bertransmisi otomatis warna hitam. Pajaknya di bulan 11 panjang. Pajaknya di bulan 11 berplat genap atas nama perorangan. Untuk nilai pajaknya ini mati 2019 ke 20, 20 ke 21, 21 ke 22, sekitar 3 tahun. Untuk nilai estimasi pembayaran pajaknya sekitar 11 jutaan. Nah, harga pasaran mobil ini taksirnya sekitar 115 hingga 120 jutaan. Mobil ini saya jual 100 juta masih bisa nego. 100 juta ditambah 11 jutaan untuk estimasi pajak, mobil ini sudah dibawa pulang. Harganya pun merekomendasi pemirsa semua. Yang berminat mobil ini langsung japri saya WA atau isi di kolom komentar. Oke, baik saudara, berikut yang tadi telah saya sampaikan. Semoga bisa menjadi bahan inspirasi, barangkali berminat dengan mobil ini. Demikian yang tadi telah saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan dari segi tampilan maupun segi ucapan. Mohon maklum dan mohon dimaafkan. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derosa Otomotif, salam sejahtera.